Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Roci. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Alexander Christie seri 6670. Ini adalah jam tangan Alexander Christie terbaru ya. Jadi model Primo Steel, tapi pakai seri 6 ya. Kayak gini. Nih, walaupun dia Primo Steel tapi pakai seri 6 dan boxnya tuh box biasa gitu ya. Kita dikasihnya box biasa. Logonya ada tulisan Alexander Christie ya, jelas banget Alexander Christie di bagian dalamnya. Terus ada kayak motif apa ya ini, kotak gitu. Ada hari tanggal juga. Dan ada lume atau fosfornya, katanya dari mineral. Ini bahannya stainless, ini juga stainless ya. Nih, ini bahannya stainless. Tuh, untuk bukaannya kan harus congkel kayak gini ya. Nih. Nih, di bagian belakang jamnya ada tulisan Alexander Christie Steel 6670ME, mesinnya pakai 2305 al stainless steel, water resistnya 5 ATM. Buat setting tanggalnya, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini. Setelahnya diputar ke atas ya. Kalau buat setting harinya, kalian putar ke bawah. Jadi kebalikannya ya. Kalau buat setting jamnya, kalian tarik full. Setelahnya diputar ke bawah kayak gini. Tuh. Ya, itu buat setting harinya. Sama jamnya tuh, kayak gini ya. Nih. Gitu ya. Untuk ukuran diameter, untuk ukuran diameternya jam tangan ini berdiameter berapa nih ya? 4,2 cm. Dengan ketebalan jam di 1,1 cm dan untuk ukuran strapnya ada di ukuran 20 ya, 20 mm. Jadi kalian kalau enggak suka pakai strap yang stainless kayak gini, kalian tinggal cari strap yang kulit. Nanti diganti aja size kulitnya untuk ukuran 20. Untuk harganya sendiri jam tangan ini dibanderol dengan harga 1.200.000 ya. Dan untuk lumenya kayak gini. Sebentar kita coba dulu ya. Tuh kayak gitu ya. Ini karena belum kena sinar matahari aja jadi belum kelihatan terang banget. Harusnya ini bisa lebih terang sih. Kalau kena sinar matahari dia bakal lebih terang lagi sih. Nih, tuh. Cakep. Bentuknya juga ringan. Jamnya nggak terlalu berat banget ya, karena memang materialnya ini dibikin supaya ringan ya. Ini contohnya di bagian strapnya ini nggak dibikin padat, jadi dia tuh ada sedikit kosongnya gitu di bagian dalamnya. Nih, gitu ya, kalau dipakai kurang lebih seperti ini. Nih, tuh. Ada 4 varian warna yang ready. Yang ini di harga 1.200.000 dan yang ini di 1.300.000. Yang black gold ini di 1.300.000 juga nih. Berisi 100.000 untuk yang varian warna black gold ini, sama ini yang hitam biasa, jadi ringnya tuh hitam, dan satu lagi yang biru. Ini yang biru, ini yang full black ya, full black. Untuk kelengkapannya nanti kalian bakal dapat box kayak gini. Ini ya, ini boxnya ada Alexander Christie, terus ada kartu garansi dan manual book. Untuk garansinya, jam tangan ini digaransi 1 tahun ya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Untuk Alexander Christie ini bukan merek baru, dia udah lama juga di bagian jam tangan ya, jadi untuk keawetannya udah teruji. Oke, dengan harga 1.200 sama 1.300 aja kalian bisa dapatkan jam tangan ini, itu harga belum diskon. Jadi buat kalian yang pengen dapat diskon, kalian tinggal WA aja di 0838-6565-8989. Bisa juga ke Instagram @elangrocisolo_market. Plus kita juga bisa ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.